Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sama saya. Saya akan unboxing ini apa ya, kira-kira ini dapat paketan dari JNE ya. Saya juga penasaran ini apa isinya ya, teman-teman juga pasti penasaran ya, apa ini ya, ini seperti apa ya. Mari kita lihat ya, apa isi paketan ini. Simak terus ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini susah sekali ya, ini banyak sekali laban-labannya ya. Apa ini ya, kira-kira jangan-jangan bom ya teman-teman ya, tapi enggak lah. Jadi kita lihat bersama ini isinya apa, soalnya dapat paketan dari JNE ini. Saya nanya enggak dikasih tahu isinya apaan, tapi yang jelas ini alamatnya tertuju ke alamat rumah saya. Dalamnya kertas, tapi apa ya, seperti bukan HP tapi bukan ini. Kalau HP ini terlalu gede ini. Teman-teman, cawang TN4200Y PT Nasional Kobel Indonesia. Oh, ini radio ya, ternyata ini radio merek cawang ya. Ini kita lihat bersama ya, seperti apa radio cawang ya. Ini seperti radio-radio zaman purba ini ya. Ini radio cawang ini. Para ini ya teman-teman. Radio jadulnya ya, kirain apa ya, ternyata saya dapat paketan radio jadul seperti itu. Wah, keren sekali ini teman-teman, antik. Nah, ini merek cawang ya, ini merek pertama kali kalau nggak salah, ini sekitar tahun 80-an sebelum nasional ya.
kita review dulu. Jawa model OTN 4200Y power source baterai. Baterai ini 2 ya, 3 volt. Tapi di sini enggak ada tahun pembuatannya ya, teman-teman. Tahun produksinya enggak ada. Cuman ya, ini masih pakai baterai ya, belum pakai listrik. Cuman udah bisa dengan DC. Ini belum. Ini buat speaker ini ya, teman-teman. Ini buat earphone ya. Nah, ini. Jadi belum bisa menggunakan listrik. Ini masih menggunakan baterai, batu baterai. Seperti ini ya. Sangat antik ya, unik, keren. Nah, ini radio zaman jadul sekali ya. Ini merek Cawang, ini merek yang pertama kali diproduksi ya, kalau sehabisnya Cawang, kalau nggak salah nasional ya, kalau nggak salah. Coba kita tes dulu ya, suaranya seperti apa. Nah, kita buka dulu. Ini apa ya? Oh, ini sepertinya tali ya, teman-teman. Ini masih baru ya, teman-teman, baterainya. Kita coba dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya seperti apa? Nah, kita tutup dulu. Nah, ini ada MW, ada SW ya. Jadi ini belum belum ada FM ataupun AM ya, adanya SW. Ini ada tombol on off nya tombol on off nya jadi ini radio Cawang diproduksi hanya bisa menerima SW dan MW ya, teman-teman. Nah, ini sayangnya hanya dua band saja ya, MW dengan SW, belum support ke FM ya.
karena ini radio pertama kali ya, sekitar tahun 80-an ini jadi produksi ya, sebelum nasional kalau nggak salah. Nah, ini pertama kali Cawang ya, jadi hanya menerima SW sama MW ya. Nah, seperti itu. Ini mungkin RRI ya. Ternyata jarang yang menerima ya di daerah saya ini. Hanya satu. Komentar Radio Republik Indonesia. Oh iya benar. Komentar Radio Republik Indonesia. Oh iya benar. Hukum di Indonesia. Naskah disusun Eliani Tertaningsih dan Bambang Diana, dibacakan oleh Tomo Hakim. Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net. Tertangkapnya Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sekian dulu review kali ini ya, tentang unboxing radio Cawang ya. Radio Cawang model TN4200. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.